Yeah. Woo. Terima kasih kerana masih lagi setia menyaksikan Meletop di studio. Sekarang kita ada Sifu, Dato' M. Nasir. Yeah. Lain aura dia. Energi dia lain, aura dia lain bersama dengan orang lama, orang Sifu ni. Lain, aura dia memang macam... Sama-sama. Okey, Dok. Konsert Kembara ya. Sabtu ni yang sudah pun bermula dari 25 Mei 2015 dan ini merupakan jelajah terakhir ya. Jelajah terakhir. Jelajah yang keempat namanya. Yang keempat. Yang keempat. Yang keempat. Yalah, yang terakhir. Yang terakhir. Keempat dan terakhir. Keempat yang dan terakhir. Kau faham tak? Faham. Dia yang keempat dan terakhir di dataran. Dataran? Bukan stadium. Stadium Melawati. Tu kat mana tu? Stadium Melawati Shah Alam. Yes. Stadium Melawati. Yeah. Ha, jadi nak dapatkan tiket tu. Nak dapatkan tiket? Ha. Dapatlah. Alah, nak lawan tak berani. tiket dapat kat stadium tiket juga. Tiket tu .biz. Kalau you online lah. Kalau online? Di sana pun ada. Dekat sana pun ada. Senang. Macam mana Datuk melihat setelah tiga jelajah yang dah selesai? Macam mana sebenarnya? Okey, buat jelajah ni jarang orang buat. Betul. Jarang orang buat. Jadi bila kita buat, satu pengalaman yang bagus bagi kami. Alhamdulillah, dia punya penerimaan tu baik. Yeah. Jadi, secara psikologi saya punya kesan kepada semangat saya. Saya tinggi. Okey, tiga jelajah dah settle. Yang tempat keempat adalah tempat terakhir. Mungkin ada sesuatu yang lebih istimewa untuk tempat yang terakhir, Nok? The best, ya. Yeah. Yang paling best ke? Istimewa. Apa itu? Oh, sentiasa saya ingin memberi satu persembahan yang baik. Kemudian tenaga. Yeah. Ya. Kena pakai apa? Kalau tenaga, kawan perlu tenaga. Saya nak tanya anda. Kalau kalau memberi tenaga yang betul-betul. Biasa kopi jantan lah. Saya untuk tenaga kopi jantan. Isteri saya guna kopi janda. Tak tahu lah, tanya dia. You biasa guna apa untuk tenaga? Hah? Kak Cik Fatimah? Tahu. Janganlah tanya macam ni. Kenapa? Dia tak perlukan sangat tu tenaga. Tak perlu. Hai, macam kita tu. Kita. Okey, ini motif sebenarnya. Okey. Jadi saya akan persembahkan kebanyakan lagu-lagu yang hits. Yang hit. Yang telah saya hasilkan dari 30 tahun dulu. Tiga puluh tahun dulu punya lagu. Aduh, jangan cakap pelan-pelan sikit. Okey, faham. 30 tahun tu pelan-pelan sikit. 30 tahun dulu. Nanti orang tahu. Sebenarnya lebih. Tapi tu, walaupun dah 30 tahun dulu, tapi kalau kenapa kita tengok... Kenapa nampak macam makin muda? Paras rupa makin lama makin muda melampau lah. Apa dia? Barulah muda. Faham. Okey. Okey, sekejap tu. Kejap lagi kita nak sambung balik. Tapi sekarang ni jom kita tengok carta meletup minggu ini. Akasi Role. Dahsyat daripada Mojo di tangga kelima. Selepas Dahsyat, Mojo kabarnya akan muncul dengan muzik video terbaru berjudul Kau. Jadi kita gabungkan Kau Dahsyat. Di tangga keempat, Dato' Siti Nurhaliza, Terbaik Bagimu. Hujung minggu ini, Dato' Siti akan menghiburkan peminat-peminat setianya di konsert Istana Budaya bersama dengan Etikus Endang, kan? Siapa ni? Oh, setia nyanyian Faizal Tahir dan Elizabeth Tan. Alamak, comelnya Elizabeth Tan. Aduh. Ini siapa pula? Mengapa aku yang bersalah ke? Wings, ingatkan dia di tangga kedua. Hampir 20,000 peminat memeriahkan konsert Wings 30 tahun di konsertnya hari itu. Gempak. Sekali lagi, Hakim and the Magistrate mendominasi carta meletop minggu ini dengan lagu Mohe. Tahniah, Hakim. Portrait. Itu dia. Portrait. Portrait dia macam portrait, dia sengaukan sikit. Okey, Sabtu ini... Konsert Kembara tempat yang terakhir. Okey, jangan lupa dapatkan tiket www.tiket2.biz. Betul? Alright. Okey, sementara kita ada masa ni kita nak borak tentang Gegar Berganza. Gegar Berganza baru-baru ni tu. Kita bergurau-gurau. Dah set dah kat belakang stage sebenarnya dia nak buat apa, tapi mereka nak diambil serius pula apa gurauan serius, tu. Ke betul-betul Datuk marah-marah Nabil? Ke Datuk marah saya masa tu tu. Betul. Ha? Jangan Datuk. Tak adalah. Saya
bergurau je. Kan? Tapi dia orang cakap tengok muka ekspresi Datuk masa Datuk ucap, jangan libatkan dia dalam hal ni. Woi. Celah. Itu macam Datuk Izzat. Itu Datuk lain. Oh, itu lain. Tak lah tu, kadang-kadang peminat kita, penonton-penonton kita ni tak faham konsep bila dalam satu rancangan tu kan. Kita dah ada set-set. Kita bergurau, kita... Semuanya dah di tak semua, plan. Tak semua tak faham. Kebanyakannya faham. Ah, kebanyakannya faham. Tapi... hanya dalam 7,425 je. Ah, itu je tak faham. Kebanyakan faham, tapi kalau wartawan sendiri, Amin benda tu serius macam mana? Sampai ke blog keluar and everything, perlu juga. Mana dia orang tak faham lah. Tak faham, itu dia. Jadi mungkin kepada mereka yang menonton tu kena chill, kena relax, kena tengok dengan... Macam macam seorang yang berpengalaman daripada Datuk sendiri, mungkin apa yang Datuk nak katakan kepada mereka-mereka ni? Yang suka bawa cerita-cerita. Kenapa tak boleh mengacara dengan bebas sekarang ni, Datuk? Saya rasa tercekat sangat macam... Macam bila nak cakap, saya cakap, Saya kira itu satu yang akan berlaku dalam dunia hiburan. Dunia hiburan ni kadang-kadang ada masa dia tenang, ada masa dia bergelora. Bila dia tenang ni orang mungkin bosan. Nak cari sesuatu yang boleh cipta kontroversi ke apa. Yes, kan? Itu dia. Jadi kita sebagai artis ni kena hadapi lah. Kita lalui. Kita lalui. Nasihat-nasihat Datuk, perlu ke Nabil berubah menjadi orang lebih baik untuk mengacara ataupun teruskan dengan mulut-mulut longkang dia tu? Kau longkangkan mulut aku depan orang? Wah! Tok, Datuk suka tak cara saya mengacara? Suka. Sekarang you suka cium-cium orang eh, saya tengok. Dia suka cium orang. Saya suka cium-cium. Saya suka cium yang legend-legend macam Datuk M. Nasir, Awi, Ramli MS, Khalid Baskers. Saya suka lah. Saya tahu kita dapat pahala sikit. Tak, kalau belum live kan dia akan cium dulu. Tak apa, nanti saya share gambar eh. Instagram dia orang cium. Anyway, kita akan akhiri Meletup Minggu ni dengan lagu dari Datuk M. Nasir. Tapi sebelum tu kita ada promo. Promo. Ya, promo. Kepada yang menyanyi seperti penyanyi Misha Omar, Fazal Tahir, Hafiz, Suim, Ella, Imas Dayu. Hantarkan video ke Instagram hashtag seirama dan tag Astro Gempa untuk uji bakat. Tutup penyertaan pada 6 November 2015. Okey. Terima kasih Datuk M. Nasir. Jangan lupa konsert kembara Sabtu ini www.tiket2u.biz dan boleh dapatkan tiket di Stadium Melawati Shah Alam.